Hei, Hang Jebat. Kau bukan tak tahu sudah berapa lama aku tunggu kat sini. Assalamualaikum. Masuk ni dah 7 kali aku terkejut Jebat. Okey, kita dah sampai rumah seniman agung kita. Allah Ya Rahim Tan Sri P. Ramlee. Jalan P. Ramlee. Nama jalan pun nama dia tu, rumah dia. Kecil, comel dia rumah dia. Rumah kelahiran dia. Belakang tu rumah tu kasih picah lah. Okey, jom kita melawat. Ini dia punya artikel. Rumah P. Ramlee, rumah beratap nipah berlantai papan telah dibina oleh ayah P. Ramlee, Putih bin Karim, sama-sama dengan bapa saudara Rejab bin Husin. Bapa aku tu. Tahun 1926. Okey. Ini dia punya, telah dirasmikan rumah P. Ramlee sebagai Yang Berhormat Datuk Sabaruddin Cik. 1991 rumah dia. Ada basikal tu. Basikal tua. Baca sikit. Depan ada yang P. Ramlee, basikal adalah kenderaan untuk pergi sekolah sia-sia. Nampak P. Ramlee pakai basikal ni. Antik tu. Hei, Hang Jebat. Kau bukan tak tahu sudah berapa lama aku tunggu kat sini. Assalamualaikum. Masuk ni dah 7 kali aku terkejut Jebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni Serambi dia. Serambi dah copen. Macam rumah Melaka juga. Dia ada rumah Serambi, ada rumah ibu. Ni gambar original Allah Ya Rahim Tan Sri P. Ramlee. Cuma ada, ni ada bilik dia. Ada meja solid. Katil besi. Oh, katil antik ni. Baga P. Ramlee. Meja solid dia. Masih dalam keadaan asal. Siap ada tu. Kita nyonya dia tu. Ini gambar P. Ramlee masa muda. Kilau sikit lah. Pasal kat jendela ni. Tengok bahagian dapur dia. Untuk pengetahuan korang, tahun 80-an dulu aku mengasa dapur kayu macam ni. Pakai kayu getah. Aku merasa samalah dapur dia macam ni. Tu kat situ, kat lantai tu, memang dia buat lubang-lubang tu supaya kita kalau masak, membasuh, semua air jatuh ke bawah. Memang lantai dia lubang je, gebuk dia. Samalah macam kehidupan saya tahun 80-an dulu. Guna dapur kayu. Tak besar mana rumah dia. Cuma ada satu bilik. Ada ruang tamu. Jendela dia masih original lagi. Dan Serambi. Ni dia panggil Serambi lah. Dulu kalau Melaka, Serambi ni biasa dia guna untuk belajar mengaji ataupun berlatih main kompang. Bumbung dia tikar. Tikar anyam tikar. P. Ramlee ya. Ni yang paling best sekali tau. Ni Mardina sudah pangkar ni rumah kecil. 40 orang menyamu sudah hentam. Kasih picah lah. Aduh, rumah tu. Alright, ni bahagian luar rumah P. Ramlee lah. Ni
galeri P. Ramli lah. Ah, ni skuter P. Ramli. Ini galeri dia. Ni alat-alat. Ni kasut P. Ramli eh. P. Ramli memang suka pakai sepatu putih. Ah, ni cermin mata dia. Biasa nampak dia pakai dengan tu. Tarbus dia. Dia punya biola. Dia punya buku not. Dia punya flute. Biola lama dia. Ambil dengan Saloma. Ini apa film dia punya tape film. Ni. Beg pakaian dia. Semua barang-barang P. Ramli lah ni. Ni tak silap saya isteri pertama dia lah. Ni. Yang berlakon tu Laksmana Doremi tu yang jadi puteri tu. Ni baju Saloma. Baju P. Ramli. Alright, itu sajalah yang dapat saya kongsikan. Gambar dia masa dia muda.